Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory, yeah. Don't want a life that is complacent or possibly boring. I just want a life that is worth every day exploring. Hari olahraga yang jatuh pada 9 September tahun ini ditandai dengan melandainya kasus COVID-19. Hal ini memicu masyarakat untuk kembali turut berolahraga setelah selama 2 tahun menjaga jarak dan mobilitas. Salah satu olahraga yang kembali marak adalah lari. Semua tak lepas dari masyarakat yang banyak menggemari olahraga ini. Olahraga lari kini sudah jadi gaya hidup masyarakat perkotaan sehingga dibutuhkan dukungan alat yang mumpuni, terutama sepatu. Sebab sepatu adalah elemen utama di olahraga tersebut. Dengan memakai sepatu yang layak, maka para pelari bisa beraktivitas dengan nyaman sekaligus terhindar dari cedera. Bagaimana sebetulnya mencari sepatu yang tepat agar kita nyaman beraktivitas? Berikut tips-tipsnya. Pertama, kenali karakter trek kita dalam berlari. Hal ini penting untuk bisa memilih sepatu yang tepat. Jika Anda senang berlari di jalanan aspal, gunakan sepatu yang ringan dan bersol tipis. Namun, jika trek lari berbukit dan menanjak, pakailah sepatu yang punya sol empuk dan daya cengkram baik. Kedua, perhatikan jarak lari. Sepatu lari dikategorikan menjadi 2 kelas, yakni lari jarak jauh dan jogging, maka sangat perlu mengetahui rentang jarak lari kita. Ketiga, pertimbangkan berat badan kita. Berat badan yang kita miliki nyatanya juga salah satu parameter penting dalam memilih sepatu. Jika berat badan Anda rendah, Anda akan tetap nyaman menggunakan sepatu dengan sol atau telapak yang tipis. Ia juga akan lebih tahan lama atau awet. Sebaliknya, jika berat badan Anda relatif besar, pakailah sepatu yang bersol tebal dan empuk. Keempat, cek keempukan bantalan. Saat berolahraga lari, Anda tentu juga ingin merasakan kenyamanan, bukan? Oleh karena itu, tips memilih sepatu lari selanjutnya adalah cek empukan dari bantalan sepatu. Bantalan sepatu adalah alas yang membatasi telapak kaki dan sol sepatu. Setiap sepatu bisa memiliki ketebalan bantalan yang berbeda. Anda bisa menekan-nekan bantalan itu dengan jari untuk mengecek empukannya. Selain itu, tentu saja juga mencoba sepatu tersebut ke kaki Anda. Kelima, cek juga kelenturan sol sepatu. Tidak hanya bantalan, kita juga perlu mengecek kelenturan dari sol sepatu. Cara mengecek ini cukup mudah. Anda cukup menekuk sepatu tersebut secukupnya. Enam, pastikan ada ruang di ujung sepatu. Masih soal ukuran, saat mencoba dan memilih sepatu, sangat dianjurkan untuk memilih sepatu dengan ukuran yang masih menyisakan ruangan di ujung kaki Anda. Caranya cukup gampang. Pilihlah sepatu yang memberikan ruang antara jari terpanjang dengan ujung sepatu. Ketujuh, belilah sepatu pada sore atau malam hari. Jika memungkinkan, Anda bisa membeli sepatu pada sore atau malam hari. Konon di saat sore dan setelahnya, kaki akan sedikit melebar karena sudah beraktivitas seharian. Terakhir, belilah sepatu di toko yang memang khusus menjual sepatu dan peralatan olahraga. Biasanya, toko yang menjual sepatu dan peralatan olahraga ini memiliki staf yang sudah terlatih dan bisa membantu kita memilih sepatu yang sesuai dengan kebutuhan olahraga. Pilihan sepatu olahraga lari kini lebih beragam. Kita bisa mendapatkannya sesuai dengan kemampuan keuangan kita. Apakah Anda sudah siap menerapkan gaya hidup sehat? Semoga tips di atas bisa membantu. Salam olahraga. Nothing feels better than having support, and the same goes for your footwear. So you've got to try Skechers Arch Fit. Skechers teamed up with podiatrists and designed footwear with podiatrist-certified arch support. Plus, they're machine washable. Get the arch support you're looking for with Skechers Arch Fit. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!